Ingat-ingat, satu part sudah kau tim. Lepas tu, Sifu bagi tahu teori kenapa dia boleh putus ini biap. Sebab, ini biap kena minyak. Nampak? Kamera balik sikit. Sudah haus, kena minyak mah. Bila laba kena minyak, dia bengkak lho. Sini pun sama. So, minyak dari mana? Minyak bukan dari mana. Minyak dari ini, Esober. Esober dalam dia ada sub mah. Ini sub, tolak ini bearing mah. So, ini ialah tensioner dia. Tensioner dengan belt memang tak ada lali mia, satu kali jalan mia. Tapi bos cakap ini sebelum ni sudah ada frame report sama Mazda. Mazda. Tapi Mazda cakap ini ialah biasa mia. Bos, kalau itu benda kelas 2 jam mah tak ada turun lah, itu tak ada biasa lah. Mesti ada sebab mia mah. Kasih cek baik-baik lo lain kali kalau macam ni, kalau tak ada selalu sibuk tacap. Dia orang punya tayi macam ni susah. Oh. Nasib baik ada wang untung lah, kalau tak ada wang untung habis. Oh. Nasib baik lah. Sampai KL 5 jam. Kalau highway kena, tak tahu apa cakap lah. Ini bus pun pecah. Ini esoba pun sudah longgar. So ini minyak dari sini dalam punya. So ini nasib lah. Ini nasib lah. Okay. Ini pun sama. Saya first time tengok tak sampai 100 ribu. Otopam kondemnya pun tak boleh ni macam cakap mah. Sifu punya Honda 100 ribu gearbox sudah pecah. Oh! Hai, tak nak kau tim.